Kapolres Tamalang Kota Kombes Budi Hermanto bilang bahwa total kini ada 9 laporan terkait kasus penipuan robot trading ATG dengan tersangka Crazy Rich Surabaya Wahyu Kenzo. Polisi juga sudah memeriksa 13 orang saksi untuk mendalami keterlibatan pihak lain. Kapolresta juga menambahkan koordinasi dengan LPSK juga sudah dilakukan sebagai upaya restitusi pada korban atas aset-aset Wahyu Kenzo yang telah disita. Gelar perkara kedua, kasus yang mengakibatkan kerugian korban mencapai 9 triliun rupiah ini juga segera digelar. Setelah lebaran, karena kita masih punya waktu lebih kurang 30 hari masa penahanan saudara WK. Tapi kan itu baru satu perkara, belum perkara yang lain kan bisa kita apakah penggabungan ataupun berdiri sendiri terhadap perkara-perkara. Kita sudah menerima berapa LP? LP berapa? Ada 9 laporan polisi yang kita terima terhadap robot trading ini di Polres Tamalang Kota. Ada lebih kurang 13 saksi yang kita ambil keterangan. Itu jadi pasti akan berkembang juga. Belum ada yang baru ya rasanya. Dilan Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur.